Kecederaan otak ini sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian. Satu adalah disebabkan oleh trauma dan yang kedua bukan trauma lah. Trauma ni dari kemalangan, maknanya hentakan ke tempurung kepala menyebabkan gegaran otak dan berlaku pendarahan. Jadi yang itu tanda-tanda awal dia, kalau yang serius memang pesakit akan mengalami koma teruslah. Ataupun untuk yang kecederaan otak yang ringan, mereka mengalami tanda-tanda pening kepala, tidak dapat berfikir dengan jelas, mungkin akan mengalami sakit kepala berterusan, ada yang mengalami sawan. Jadi itu adalah tanda-tanda, atau muntah, rasa muntah ke, adalah tanda-tanda awal untuk orang yang mengalami kecederaan otak akibat trauma yang ringan. Yang bahagian kedua yang bukan trauma ni, saya bagi contoh stroke, iaitu berlaku pendarahan di dalam kepala dengan sendirinya disebabkan salur darah itu pecah ataupun kekurangan oksigen tiba-tiba disebabkan oleh plaque, atherosclerosis, kolesterol plaque di salur darah kepada otak. Tanda-tanda awal yang perlu diketahui adalah sebagai contoh, tiba-tiba badan menjadi lumpuh sebelah ataupun badan tak boleh rasa, dia terus menjadi kebas dan tidak tahu tangan tu berada di mana. Yang ketiga boleh disebab boleh juga nampak tanda mulut tu menjadi sengit, tiba tidak boleh bercakap, ataupun keseimbangan badan, apabila berjalan tiba-tiba macam nak jatuh, dia tidak boleh seimbang dan jatuh ke satu tempat. Jadi itu pun adalah tanda-tanda awal untuk penyakit yang saya sebut tadi yang bukan trauma, iaitu contoh stroke. Apabila berlaku tanda-tanda ini, adalah dinasihatkan untuk terus pergi ke kecemasan dan mendapatkan rawatan. Doktor di sana akan memerhatikan dan tengok sama ada perlu melakukan CT scan ataupun tidak, dan terus memberi rawatan segera, kerana jika berlaku pendarahan di otak, pendarahan tu boleh merebak dan boleh menyebabkan tekanan tinggi di otak dan boleh membawa maut. Selepas mendapat rawatan awal ni, program pemulihan akan berterusan selepas semua distabilkanlah fungsi-fungsi perubatan dan fungsi-fungsi otak dia stabil, baru dia akan dirujuk ke program pemulihan.